Pukulan Naga Sakti Jilid 16 Kiranya setelah Ban Li Tui Hang Chung ditolong jiwanya oleh Tian Liong Gou yang dengan obat Toh Mia dan meninggalkan perkumpulan Tian Liong Pei, tak lama kemudian ia terjatuh kembali ke tangan Huan Im Sin Ang tapi kali ini Huan Im Sin Ang tidak menghendaki selembar jiwanya, melainkan mengancam dengan menggunakan nyawa dari Tieng serta Tian Liong Gou yang sebagai taruhannya, Ban Li Tui Hang Chunggou diperintahkan untuk menuruti semua perkataannya. Ban Li Tui Hang adalah seorang pendekar sejati di dalam dunia persilatan. Sebagai seorang yang mengutamakan budi, setelah selembar jiwanya ditolong pihak Tian Liang Pei, tentu saja dia tak ingin disebabkan dirinya sehingga berakibat mencelakai jiwa Chuan penolongnya. Itulah sebabnya dengan syarat Huan Im Sin Ang tak akan mencelakai jiwa Tieng dan Tian Liong Gero Siang, dia bersedia menjadi anak buahnya Huan Im Sin Ang dan berbakti baginya. Itulah sebabnya ketika Tieng datang ke perkampungan Ki Hian San Cheng tahun lalu, pemuda tersebut tidak bertemu dengan dirinya. Kemudian Ban Li Tui Hang Chung Gero mendengar pula banyak kabar tentang Tieng Khai, Huan Im Sin Ang khawatir dia berkhianat maka kecuali mengancam dengan menggunakan keselamatan orang-orang Tian Liong Pei. Dia pun menggunakan suatu carry yang keji untuk mencelakai dirinya sehingga membuat jago ini tak berani menaruh perasaan untuk memberontak. Di samping itu, Ban Li Tui Hang Chung yang sudah lama bergaul dengan Huan Im Sin Ang, lama-lama timbul juga perasaan ngeri bercampur takut terhadap kar kerja serta kepandaian yang dimiliki Hwan Im Sing Ang. Betul, dia bisa saja tak usah menggubris keselamatan jiwanya, tapi ia tak bisa tidak harus memikirkan keselamatan dari orang-orang Tian Liong Pei yang merupakan cuan penolongnya. Ketika selesai mendengarkan kisah tersebut, Tiang Hai segera menghela napas panjang, katanya. Padahal sikap Huan Im Sin Ang terhadap diriku bukannya berubah karena Cutai Hiap bersedia mendengarkan perkataannya, penipuan semacam ini bukan cuma dialami oleh Cutai Hiap seorang, cucu kesayangan dari Tiang Klojen pun merupakan suatu contoh yang paling baik, menyusul kemudian ia lantas menceritakan kembali kisah tragis yang telah menimpa So Eleng. Setelah mendengarkan penuturan itu, Ban Lituwi Hang Cunggerong menghela napas panjang Katanya kemudian Aai itu berarti pengorbananku selama ini untuk menuruti perkataan bajingan itu hanya sia-sia belaka Mulai sekarang sekalipun aku harus tersiksa dan menderita Tak akan kuturuti lagi perkataan dari bajingan tua itu T.N.K.H.I. segera menggoyangkan tangannya berulang kali Menurut pendapatku untuk sementara waktu lebih Bak Chu Tai Hiap tetap berada dalam istana Ban Seng Kiong lebih dulu katanya. Ti Chiang Bun Jin, harap kau jangan mengejek diriku Seruban Li Chung Gero sambil tertawa getir. Cutai Hiap selanjutnya bila kau dapat menyampaikan semua kabar atau rahasia yang kau ketahui tentang Huan Im Sinang Bukankah hal ini berarti akan menguntungkan dunia persilatan baiklah, aku akan menuruti perintah ucap Ban Li Hang Chung Goh kemudian dengan wajah sungguh-sungguh. Maka mereka pun membicarakan pula Carol untuk saling mengadakan kontak rahasia, sehingga untuk sesaat membuat Sam Siang Kiam Kek dan Yan Chiang Bun Jing melupakan persoalan yang paling dikhawatirkan oleh mereka. Menanti persoalan tersebut sudah ada keputusannya, dengan agak tersipu-sipu Sam Siang Kiam Kek Pikiat baru menyinggung kembali persoalan lama. Cutai Hiap, sebenarnya tugas apakah yang kau bawa dalam kedatanganmu ke provinsi Sam Siang ini siau terdatang untuk menyelidiki jejak dari seorang Lo Chiam Pua, jawab Ban Li Tui Hang Chung tanpa terdeng aling-aling lagi. Siapakah Lo Chiam Pua itu tanya Yan Chiang Bun Jin. Pada puluhan tahun berselang, Lo Chiam Po itu merupakan seorang tabib sakti yang amat termasyur dalam dunia persilatan, orang menyebutnya sebagai Giam Loheng, pembenci Raja Akhirat, quick Keng Tian, Kuik Lo Chiam Po, Kuik Lo Chiam Po Seru Yan Cheng Wi dan Sam Siang Kiam Kek hampir berbareng. Bukankah dia orang tua telah meninggal dunia Lo Chiam Po itu benar-benar sudah meninggal dunia seru TNKHI pula dengan wajah tegang. Sam Siang Kiam Kek Pikiat Manggut-Manggut. Walaupun Quick Lo Chiam adalah penduduk Sam Siang, tapi sudah lama ia meninggal dunia, dan lagi di masa lalu dia pun tidak berdiam di sekitar tempat ini, di NKHI segera merasakan hatinya menjadi dingin dan sedih, untuk sesaat dia tertunduk dengan wajah murung. Tiba-tiba Sam Siang Kiam Kek Pikiat berkata lagi, Cuma orang persilatan memang sukar diketahui mati hidupnya, bisa saja orang yang masih hidup dianggap sudah mati, bisa saja. Orang yang sudah mati dianggap hidup, bila tidak disaksikan dengan mata kepala sendiri, siapapun tak dapat mengatakan secara pasti, perasaan TNKHI yang sudah diliputi perasaan kecewa itu segera berkobar kembali setitik pengharapan. Walaupun pengharapan itu sedemikian tipisnya, namun dia tak akan melepaskannya dengan begitu saja Yang Cheng Wilantas bertanya lagi, tahukan Chu Tai Hiap, apa yang menjadi tujuan Huan Im Sin Ang dalam usahanya menemukan jejaknya dari Giam Lo Heng Kwik Lo Chiam Pu Dalam memberikan perintahnya kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Gembong Iblis itu tak pernah menerangkan alasannya Tugasku hanya melakukan pemeriksaan di sekitar tempat ini, tentang persoalan selanjutnya bila jejak Quick Lo Chiam Pu diketahui, aku kurang begitu mengerti, apakah kau sudah mendapatkan sesuatu hasil buru-buru TNKHI bertanya. Banli Li Tui Hang Chung segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya, mencari sebatang jarum di dasar samudera. apakah pekerjaan ini bisa dianggap gampang? Sudah setengah tahun lamanya aku bekerja keras, namun setitik bayangan pun tidak berhasil kutemukan. Malahan jejakku ini menimbulkan kecurigaan dari Yang Ciang Bun Jin dan Pitai Hiap, Sam Siang Kiam Kek Pikiat segera tertawa lebar, ujarnya. Yang Ciang Bun Jin sudah menaruh perasaan was-was terhadap kemunculan Huan Im Sin Ang di dalam dunia persilatan. Oleh sebab itu semua anggota perguruannya melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap umat persilatan yang datang dari luar, apalagi kedatangan cutai hiap ke tempat ini sudah mencapai setengah tahun lamanya, apakah hal ini tak akan menimbulkan kecurigaan orang? Banli Tui Hang Chunggero segera menghela napas panjang setelah mendengar perkataan itu, katanya, Andai kata setiap pumat persilatan di pelbagai daerah bisa berwaswas seperti Yan Bun Bunjin, sudah pasti Huan Im Sin Ang tak akan berhasil memperoleh hasil seperti apa yang dia capai pada saat ini. Jelas dari ucapan tersebut menunjukkan kalau kekuasaan Huan Im Sin Ang telah meliputi seantero jagat. Mendengar perkataan itu, Tieng bertiga menjadi murung, kesal dan sedih. Mendadak Ban Lituwi Hang Chung bangkit berdiri, kemudian ujarnya dengan keras, sekarang jejakku sudah ketahuan, sudah jelas aku tak dapat berdiam di sini lebih lama lagi, aku harus segera kembali untuk menyampaikan laporan, setelah berhenti sejenak, dia berkata lebih jauh, setelah kepergianku, harap kalian berdua suka memperhatikan dengan lebih seksama lagi terhadap daerah di sekitar di tempat ini kemungkinan besar gembong iblis tua itu akan mengirim orang lain untuk datang kemari. TNKHI segera menyampaikan pula pesannya tentang tempat-tempat untuk mengadakan kontak, tapi toh dia tetap bersabar tidak mengungkapkan tujuannya untuk mencari si pendendam Raja Akhirat Quick Kong Tian. Bukannya dia tak percaya terhadap mereka, melainkan khawatir kalau sampai terjadi hal-hal yang sama sekali di luar dugaan. Setelah semua orang keluar dari lembah, mereka pun berpencar menuju ke tempat tujuan masing-masing. TNKHI menginap semalam di kota Lusi, untuk kemudian pada keesokan harinya melanjutkan kembali perjalanannya. Walaupun Bukit Huan Kengsan terletak di Provinsi Kuwichiu, tapi letaknya berada di antara Sungai Wan Keng dan Hou Keng, sehingga bersambungan dengan Bukit Bulengsan dengan melewati Kansia, TNKHI berangkat ke Xiongto dan masuk Provinsi Oulam. Baru saja dia bersiap-siap untuk mendaki bukit itu, mendadak suara ringkikan kuda berkumandang dari balik sebuah lembah bukit. Ketika mendengar suara pekikan tersebut, kuda hitam Heklyong KAU turut meringki keras, kemudian dengan suatu gerakan yang amat cepat menerjang masuk ke dalam lembah itu. Setelah ada pengalaman sekali, Tiengkhai tidak mengekang jalan lari kuda Kau tersebut. Dia membiarkan kuda itu lari semaunya sendiri. Di samping rasa ingin tahunya membuat dia pun bernafsu untuk mengetahui apa gerangan yang terjadi di situ. Kuda Kau yang ditunggangi Tiengkhai berlari amat kencang sekali. Sebelum memasuki lembah bukit tersebut, mendadak tampak sesosok bayangan hitam sedang meluncur keluar dari balik lembah dengan kecepatan tinggi. Ternyata bayangan hitam itu pun merupakan seekor kuda He Liong Kau pula, dengan gerak-gerik seperti gembira, kuda hitam tersebut menyongsong kedatangan mereka. Kuda hitam yang ditunggungi Tieng segera meluncur maju beberapa kaki kemudian saling bergesekan dengan kuda hitam yang baru muncul. Melihat hal itu, Tieng segera melompat turun dari punggung kudanya dan membiarkan sepasang kuda hitam itu saling bermesraan, pikirnya. Jika kuda Heo Kau ini tiada pemiliknya, oh ha, sungguh menyenangkan sekali, maka dia pun segera mengamati pelana kuda Heo Kau itu dengan seksama, dia ingin tahu apakah di atas punggung kuda itu terdapat barang lain. Mendadak terdengar ujung baju tersampok angin bergema datang dari belakang tubuhnya, buru-buru dia membalikan badannya sambil bersiap-siap tampaklah seorang kakek berjubah lebar berwarna kuning telah berdiri tak jauh di belakang tubuhnya. Agaknya kakek itu tak menyangka kalau TNKHI memiliki kepandaian silat yang begitu tinggi, sehingga gerakan tubuhnya segera diketahui pemuda itu begitu dia mencoba untuk mendekat, rasa tercengang dengan cepat menyelimuti wajahnya. Kakek berjubah kuning itu tertegun beberapa saat lamanya, Mendadak ia mendongakkan kepalanya sambil tertawa gelak. Haah, 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 -ah, anak muda, tajam benar pendengaranmu. Benar-benar tak malu disebut seorang jagoan muda dalam dunia persilatan. Yaa, lo memang sudah tua, orang baru memang harus menggantikan yang tua baru pertama kali ini TNKHI dipuji orang, mukanya yang putih kontan saja berubah menjadi merah padam karena malu. Lo Chiam terlalu memuji, membuat aku menjadi malu saja, katanya sambil tersenyum. Lo Chiam gagal dan berwajah anggun, sudah pasti seorang tokoh sakti. bolahkah aku tahu siapa namamu kakek berjubah kuning itu menghela napas sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Sudah puluhan tahun lamanya Loh tak pernah menginjakan kaki dalam dunia persilatan, nama yang lalu tak usah disinggung kembali. Kulihat tengkoh cilik menyoren pedang Tian Liong Kim Kiam, apakah kau adalah Ti Chiang Bun Jin dari Tian Liong Pe? Padahal Ti Eng Khai tak usah berpikir panjang pun dia dapat menemukan banyak sekali titik kelemahan di balik ucapan si kakek berjubah kuning itu. Seandainya dia benar-benar tidak mencampuri urusan dunia persilatan, dari mana pula bisa mengetahui namanya? Cuma saja dia merasa rikuh untuk mengungkapkan titik kelemahan orang, apalagi mereka baru berjumpa satu kali, maka diam-diam dia merasa geli, tapi paras mukanya masih tetap tenang seperti sedia kala. Ya, benar Bu pun memang TNKHI dari Partai Tian Liong Pei, sahutnya kemudian. Mendadak paras muka kakek berjubah kuning itu berubah menjadi tak senang hati, katanya tiba-tiba apakah bocah keparat si yang suruh kau datang mencari lohu di sini mendengar perkataan itu, TNKHI menjadi tertegun tapi dengan cepat dia pun menjadi mengerti. Mungkin kakek berjubah kuning itu tak suka berjumpa dengan orang luar, maka kedatangannya membuat ia jadi tak senang hati. Buru-buru katanya, harap lo Ciampo jangan salah paham, Bo Ampua hanya secara kebetulan salah lewat di sini, bukannya ada maksud untuk mengganggu ketenangan Lo Chiam Pua. Kemudian dia pun menerangkan kisah yang sebenarnya terjadi, di mana kuda hitamnya lari ke tempat itu. Akhirnya tanpa mempedulikan apakah kakek berjubah kuning itu bersedia memaafkan dirinya atau tidak, dia segera menjura seraya berkata, Boampo ingin mohon diri lebih dulu dengan cepat dia melompat naik ke atas punggung kudanya, menarik tali les dan siap berlalu dari situ. Sungguh aneh sekali gerak-gerik dari kakek berjubah kuning itu, menyaksikan Tieng Khai hendak pergi, rasa tak senang hati yang semula menghiasi wajahnya kontan lenyap tak berbekas. Ha-ah-ah, ha-ah-ah, Tisau Hiap, apakah kau marah kepada lohu tegurnya? sesungguhnya Tiengkhai memang merasa agak mendongkol, akan tetapi setelah mendengar perkataan dari kakek berjubah kuning itu, terpaksa dia harus menahan lari kudanya lagi. Seraya berkata, harap Lo Ciampu jangan berpikir yang bukan-bukan. Sesungguhnya Bo Ampu benar-benar masih ada urusan penting yang harus diselesaikan dengan cepat. Maka aku tak bisa berdiam terlalu lama di sini mendadak kakek berjubah kuning itu menghadang jalan pergi TNKHI, kemudian ujarnya. Selamanya lohu mempunyai suatu watak yang sangat aneh, yakni selamanya tak akan menerima orang yang datang untuk mencariku, tapi bila orang itu bertemu dengan lohu tanpa disengaja, lohu pasti akan memberi sedikit kebaikan kepadanya. Setelah berhenti sebentar, dia menuding ke arah kuda yang berada di sampingnya, kemudian sambungnya lebih jauh, bukankah kau tertarik dengan kuda meliung kau milik lohu ini? Nah, lohu akan menghadiahkan kuda itu kepada Muti NKHI sama sekali tak menyangka kalau kakek berjubah kuning itu berwatak begini aneh, baru berbicara dua tiga patah kata, kuda jempolan miliknya telah dihadiahkan kepada orang. Tentu saja hal ini membuat hatinya amat gembira. Sekalipun demikian, di mulut dia masih berkata agak kesungkan, pemberian Lo Chiam Po yang begitu besar, mana berani Bo Am Pua terima. Lebih baik Lo Chiam Po menarik kembali ucapan itu, tampaknya kuda Mehmiong Kau tersebut memahami ucapan dari si kakek berjubah kuning itu. Dengan sikap seperti berat hati, dia mendekati kakek tersebut dan menarik-narik ujung bajunya. Kakek berjubah kuning itu segera mengebaskan ujung bajunya seraya berseru, tak usah banyak berbicara lagi, cepat bawa dia pergi termakan oleh kebasan tangan kakek berjubah kuning itu, kuda hitam tadi segera terhantar ke hadapan TNKHI. Terpaksa TNKHI mengucapkan banyak terima kasih kepada kakek berjubah kuning itu, satu orang dengan dua ekor kuda segera berlari keluar dari lembah tersebut Lari kuda mehuliong kau memang cepat luar biasa Tak lama kemudian puncak Huan Keng San secara lamat-lamat sudah muncul di depan mata TNKHI segera berpekik nyaring Dia melarikan kuda mehuliong kaunya semakin cepat lagi Menyaksikan bukit Huan Keng San setapak demi setapak semakin dekat TNKHI merasa gembira sekali pada saat itulah, mendadak tampak sesosok bayangan manusia berwarna merah melompat keluar dari samping jalan seperti sekuntum awan merah dan melompat naik ke atas kuda kosong yang mengikuti di belakang TNKHI. Bersama itu pula terdengar seseorang tertawa cekikikan sambil berseru dengan gembira, Engkoh Tiok, kau sangat baik, kau telah membawakan belum habis ucapan tersebut diutarakan terdengar kuda Mehliong Kau itu meringkik panjang, kaki belakangnya menyepak-nyepak keras, lalu berputar satu lingkaran, dia melempar tubuh si nona berbaju merah itu dari atas punggungnya. Kebetulan Tieng sedang berpaling karena mendengar suara tersebut, menyaksikan nona berbaju merah itu terlempar dari atas punggung Mehliong Kau, khawatir dia sampai terluka, dengan cepat tubuhnya melejit ke tengah udara dengan jurus Sip Sui, naga langit menghisap air untuk menyambar tubuh nona berbaju merah itu. Tampaknya ilmu silat yang dimiliki nona berbaju merah itu pun cukup tangguh, justru lantaran panik dia baru kena dilemparkan dari atas punggung kuda tersebut. Dengan cepat tubuhnya berjumpalitan dengan jurus Caihang Keng Tian, burung hang mematahkan sayap, dan melayang turun di samping tubuh TNKHI. Ketika dua orang itu saling bertatapan, muka nona berbaju merah itu pun baru membentak secara tiba-tiba dengan kening berkerut, bocah keparat, siapakah kau? Berani benar menggunakan kuda meliung kau untuk mengelabui nona seraya berkata telapak tangannya segera diayunkan ke muka untuk menampar wajah TNKHI. Menyaksikan Nona Berbaju Merah itu mengayunkan telapak tangannya secepat kilat dengan cekatan, Khai berkelit ke samping, lalu mundur, kemudian sambil mengoyangkan tangannya berulang kali serunya cepat-cepat. "Nona, kau sendiri yang kurang berhati-hati, mengapa sekarang malahan memukul aku dalam malu dan gusarnya?" Nona Berbaju Merah itu sama sekali tidak menggubris pertanyaan dari Khai. Begitu serangannya mengenai sasaran yang kosong, telapak tangan yang lain segera melancarkan serangkaian serangan berantai. Secara beruntun, KHI menghindarkan diri dari tiga buah serangan lawan. Ketika dilihatnya, nona berbaju merah itu semakin kalap, tiada hentinya, lama-kelamaan hawa amarahnya berkobar juga. Diam-diam dia -diam mengerahkan siantian buhek Jigi Sien Keng untuk melindungi wajah lalu tanpa berkelit lagi dia sambut tamparan tersebut, tujuannya ingin memberi pelajaran kepada Seng Nona tersebut. Sudah barang tentu Nona berbaju merah itu tidak menyangka kalau KHI ada niat untuk memberi pelajaran kepadanya, melihat gerakan tubuhnya menjadi lambat sehingga terbuka sebuah titik kelemahan. Dengan cepat tubuhnya menerobos maju ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya berulang kali. Plaat, plaat beberapa kali tamparan keras bersarang telak di atas pipi TNKHI, tapi dia segera merasakan telapak tangannya seperti menghajar di atas baja yang amat keras, membuat telapak tangannya tergetar keras dan akibatnya sakit bukan kepalang. Akhirnya sambil menjerit kaget, Bayangan merah tampak berkelebat lewat dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Walaupun TNKHI berhasil memukul mundur nona berbaju merah itu, akan tetapi dia sendiri pun merasa amat tak enak hatinya, sambil mencemplak kudanya dengan wajah lesu pelan-pelan melanjutkan kembali perjalanannya. Ketika ia tiba di tepi bukit Huan Kengsan, Tampaklah nona berbaju merah itu telah muncul kembali diiringi seorang nenek yang sudah berkeriput. Begitu menampakkan diri, nona berbaju merah itu segera menuding ke arah KHI dan berseru kepada si nenek dengan manja. Popo, keparat itulah orangnya, dia hendak menggunakan carry yang licik untuk membohongi orang. Lihat! Kuda berliong kau milik engkau tiok pun telah dirampas olehnya nenek itu memang berangasan sekali orangnya tanpa menanyakan duduk persoalan lagi dia segera membentak keras bocah keparat kau berani mempermainkan nona kami aku harus membacok tubuhmu hidup-hidup sambil bergerak maju ke depan dia melepaskan serangannya dengan jurus tuibun kiansan mendorong pintu melihat bukit Serangannya tertuju ke dada si anak muda itu. PNKHI segera berkerut kening, HMM sambil mendengus dingin, kelima jari tangannya yang dibentangkan seperti kaitan menyambar jalan darah Tai Leng pada nadi pergelangan tangan si nenek dengan jurus Kim Liong dan Jiao, naga emas mementangkan cakar. Nenek itu nampak terkesiap, buru-buru dia menarik kembali tangannya sambil mundur lima langkah, Kemudian sambil menatap tajam wajah Tieng tegurnya dengan nada dingin, "Kau berasal dari perguruan Tianlong Pei Tieng tak ingin sembarangan melakukan kesalahan terhadap orang yang tak dikenalnya, apalagi kedatangannya ke Bukit Wan Kengsan adalah untuk mencari orang." Mendengar perkataan itu, buru-buru dia membungkukan badannya seraya menjawab, "Aku adalah Chiang Bunjin angkatan 11 dari Tian Liong Pei." Di NKHI adanya nenek itu memandang sekejap ke arah nona berbaju merah itu dengan sorot mata sangsi, kemudian serunya, "Nona Un, kau..." Nona berbaju merah itu segera mencibirkan bibirnya dengan wajah tak senang hati. Popo, apa yang kau takuti? Apa sih hebatnya dengan Tianlong Pei? Hajar saja orang itu, pokoknya aku yang bertanggung jawab." Mendadak nenek itu tertawa tergelak. "Ha ha ha ha!" Haa, -ha, Nona Un, berani aku untuk menghajarnya? Kalau memang berani, mengapa Popo tidak segera turun tangan? Kata si Nona berbaju merah itu dengan nyaring. Si nenek segera mendelik besar, ujarnya, Seandainya dia sahabat karib dari engkoh tiokmu dan bila kita hajar dia sekarang, bagaimanakah pertanggungjawabanmu terhadap engkoh tiok di kemudian hari nona berbaju merah itu menjadi tertegun lalu sambil berpaling ke arah tiengkahi, bentaknya, eh eh, eh apakah kenal dengan Hoi Chun Si Yukai, sastrawan penolong manusia, sentiok sian aku dan saudara seng berkenalan secara kebetulan, karena merasa cocok satu sama lain maka bersahabat, kuda mehuliong kau ini adalah pinjaman darinya, tahu kalau TNKHI adalah sahabatnya Sian, sikap nona berbaju merah itu segera berubah 180 derajat dengan wajah katanya. kemudian, kalau begitu, Apakah dia menitipkan seekor kuda kau yang lain itu kepadamu untuk dihadiahkan kepadaku? Kuda merbiongkau yang lain adalah pemberian seorang kakek berjubah kuning untukku. Kau kenal dengan kakek berjubah kuning itu? Kembali Nona berbaju merah itu bertanya. Piengkhai segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku sama sekali tidak kenal dengan dia orang tua kalau toh kalian tidak saling mengenal apa sebabnya dia menghadiahkan kuda Meliong Kau tersebut kepadamu tanya si nona tersebut lebih jauh. TNKHI merasa alasan dari si kakek berjubah kuning ketika menghadiahkan kuda Meliong Kau tersebut kepadanya tak bisa dianggap sebagai suatu alasan yang bisa diterima dengan akal sehat, terpaksa sambil tertawa getir katanya, aku tak dapat menjawab pertanyaan dari nona itu. Mendadak si nona berbaju merah itu berkerut kening, kemudian dengan wajah dingin katanya, "Omong kosong! Aku sudah berapa tahun meminta kuda itu dari dia orang tua, tapi dia orang tua selalu pelit dan tak sudi memberikan kepadaku. Masa sekarang tanpa sebab musabab, dia menghadiahkan kuda menggulung ka'u tersebut kepadamu. Benar-benar sebuah lelucon yang tidak lucu. Cepat, katakan, siapakah kau?" Dan ada urusan apa datang ke Bukit Huan Kengsan ini? Bila kau berani bermain licik lagi, jangan salahkan kalau nona tak akan sungkan-sungkan kepadamu. Menghadapi keadaan seperti ini, TNKHI dibuat naik darah juga, pikirnya kemudian, sikap orang ini terhadap orang lain benar-benar tak sungkan-sungkan, baru saja dia akan mengumbar hawa amarahnya. Mendadak teringat kembali olehnya akan nasib Pek Leng Sian Juso Bwe Leng yang terancam bahaya maut, apakah nona itu masih ada harapan untuk hidup atau tidak, semuanya tergantung pada Giam Loheng Kwek Tian yang dicarinya selama ini. Berada dalam keadaan begini, dia merasa tidak seharusnya mencari banyak urusan dengan orang lain. Berpikir demikian, amarahnya segera meredah kemudian sambil menahan gejolak perasaannya, dia berkata, aku datang kemari untuk memohon kepada si pembenci Raja Akhirat Quick Lo Chiampu agar dia suka menyembuhkan penyakit seseorang. Bila Nona bersedia memberitahukan tempat tinggal Quick Lo Pua kepadaku, aku akan merasa berterima kasih sekali. Mendadak Nona berbaju merah itu tertawa terpingkal-pingkal seperti menghadapi suatu kisah cerita yang menggelikan sekali. Ha -ha -ha, ha 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 kau hendak mencari si pembenci raja akhirat quick chlorciampua Popo, percayakah kau dengan perkataan itu si nenek yang mendengar perkataan itu turut merasa geli sehingga tertawa tergelak menyusul kemudian sambil mengerutkan wajahnya yang telah berkeriput dia berkata dia orang tua tidak berada di bukit tuan kengsan berada di bukit tuan kengsan atau tidak adalah suatu persoalan Paling tidak dari pembicaraan tersebut TNKHI ingin mengetahui apakah si pendendam Raja Akhirat quick kengtian Tian masih berada di dunia ini atau tidak. Malah dari pembicaraan orang, tampaknya mereka tahu akan tempat tinggal dari pendendam Raja Akhirat quick kengtian Tian. Hal ini membuat pemuda tersebut menjadi girang sekali. Buru-buru dia menjura dengan hormat kepada nenek itu, lalu pintanya dengan nada memelas, Popo, Harap kau bermurah hati dengan memberitahukan tempat tinggal dari Quick Lo Ciampo itu kepadaku, atas kebaikanmu itu, Bo pasti akan merasa berterima kasih sekali, nenek itu menghela napas panjang. Aai, bukannya aku tak ingin memberitahukan kepadamu, katanya pelan, tapi setiap orang yang kenal dengan dia orang tua, tak nanti akan memberitahukan tempat tinggalnya kepadamu mengapa tanya TNKHI dengan perasaan cemas. Itulah satu-satunya permintaan yang dia orang tua pintakan untuk menjaga hubungan persahabatan di antara kami semua, Xiao Hiap. Tentunya kau tak akan menyalahkan diriku bukan walaupun masa TNKHI terjun dalam dunia persilatan amat pendek, namun, dia cukup mengenal tentang watak aneh dari orang-orang persilatan serta sifat memegang janji yang selalu mereka pegang teguh. Dia tahu bahwa nenek itu tak nanti akan memberitahukan alamat dari si pendendam raja akhirat, Quick Keng Tian, kepadanya. Maka, dia pun tidak terlalu memaksa, sebaliknya menyusun rencana lain. Rupanya, dari pembicaraan si nenek tadi. Ia mendapat kesan bahwa si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian meskipun tidak tinggal di Bukit Huan Keng San, paling tidak tempat tersebut tak jauh letaknya dari sana. Orang bilang, tiada pekerjaan yang sulit di dunia ini, yang penting adalah kemauan. Tiba-tiba timbul perasaan tinggi hati dalam benaknya, dia tidak percaya kalau tabib sakti tersebut tak bisa ditemukan dengan pencarian yang dilakukan sendiri. Maka setelah mengucapkan terima kasih kepada nenek itu, dia membalikan badannya siap pergi. Siapa tahu nona berbaju merah itu segera menghadang jalan perginya sambil berseru, kau hendak mengundang dia orang tua untuk menyembuhkan penyakit siapa TNKHI memang seorang yang pintar, mendengar dari nada suaranya, dia lantas tahu kalau pertanyaan si nona itu ada maksud tertentu, maka dia lantas mengisahkan bagaimana Pek Leng Sian Juso Bwe Leng terluka dan tak mau menerima pengobatan dari lawan. Nona berbaju merah itu nampak terharu sekali, sehabis mendengar kisah tersebut, air matanya jatuh bercucuran membasahi. Pipinya, kebinalan dan kekasarannya kontan lenyap tak berbekas, mendadak ia memanggil lirih, Popo, cepat-cepat nenek itu melengos ke arah lain tanpa menggubris dirinya. Nona berbaju merah itu segera mendepak-depakan kakinya ke atas tanah, seperti sudah mengambil keputusan, tiba-tiba serunya, biar aku yang memberitahukan kepadamu nenek itu tampak terperanjat, buru-buru serunya, Nona Un, kau lupa dengan janji kita kepada dia orang tua enci dari keluarga su so itu cukup mengenaskan sekali nasibnya, kata Nona berbaju merah itu dengan sedih, kita tak usah mempersoalkan hal itu lagi. Apalagi jika kita melihat si sakit tanpa menolong, lantas apa gunanya membicarakan keadilan kek, soal berkelana dalam dunia persilatan kek, aku pikir sekalipun ayah tahu. Dia juga tak akan menyalahkan aku, ternyata nona berbaju merah itu hanya berkata dengan emosi saja tanpa menyebut alamat dari si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian, kepalanya kemudian tertunduk seperti lagi termenung. PNKHI menarik napas panjang-panjang untuk menahan denyutan jantungnya yang serasa melompat keluar dari rongga dadanya itu. Dengan tenang dia berdiri di situ sambil menunggu keputusan terakhir dari si Nona. Mendadak sekulum senyuman menghiasi wajah Nona berbaju merah itu, sambil bertepuk tangan serunya, ah, ah, ah aku punya sebuah care yang bagus, care itu amat sempurna dan tak akan merugikan kedua belah pihak, Mari kita bermain teka-teki saja TNKHI tidak tahu teka-teki apa yang hendak diucapkan olehnya, saking kuatirnya tak bisa menebak sehingga membengkalaikan urusan besar, dengan wajah tegang ia memasang telinga baik-baik. Pelan-pelan nona berbaju merah itu mengalihkan sorot matanya ke atas punggung si kuda hitam tanpa pelana itu, TNKHI mengira dia ingin mendapatkan kuda hitam tersebut, maka buru-buru serunya. Jika nona suka dengan kuda hitam ini, bagaimana kalau kuhadiahkan saja kepada nona-nona berbaju merah itu segera tersenyum. Terima kasih atas maksud baikmu, katanya, kuda itu tuh hadiah dari dia orang tua untukmu sewaktu mengucapkan kata dia orang tua sengaja aksinya diperberat. Dasar memang cerdas, TNKHI segera menyadari sesuatu, buru-buru dia menjura kepada nona berbaju merah itu seraya berseru. Terima kasih banyak Nona atas petunjuk mulupa menanyakan lagi di alantes melompat naik ke atas kuda hitam itu dan melarikannya menelusuri jalan semula. Dari arah belakang sana, ia masih sempat mendengar Nona berbaju merah itu berseru nyaring. Bila berjumpa dengan engkoh tiok, tolong sampaikan kepadanya, mengapa sudah lama dia tak pulang ke bukit huan kengsan dengan kecepatan bagaikan hembusan angin. Tiankahi melarikan kudanya kembali ke lembah di mana dia berjumpa dengan kakek berjubah kuning itu. Lalu, kepada kuda hitam pemberian si kakek berjubah kuning, serunya nyaring, "Hayo jalan!" Kembali ke tempat kediaman majikan tuamu, kuda hitam itu segera meringkik panjang dengan melewati Tiankahi, segera berlarian lebih dulu di muka. Tiankahi benar-benar merasa gembira sekali. Dia pun turut berpekik nyaring hingga suaranya menggetarkan seluruh lembah. Dua ekor kuda ditambah seorang pemuda segera berputar ke sana putar kemari setengah harian kemudian akhirnya mereka menelusuri sebuah gua yang panjang beberapa li. Ketika keluar dari gua itu, di hadapannya terbentang sebuah kebun yang luas dengan bau bunga yang harum semerbak. Tanpa terasa Tiengkahi merasakan semangatnya berkobar kembali, dengan cepatnya mereka melanjutkan perjalanan ke depan dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah gubuk. TNKHI segera melompat turun dari kudanya, tapi tak berani langsung masuk ke dalam. Dari depan pintu dia hanya berseru dengan suara lantang, Bo Ampu TNKHI mohon berjumpa dengan Quick Lo Chiam Pua. Suasana dalam ruangan itu sunyi senyap, tak kedengaran suara jawaban, dua kali TNKHI berseru lantang, namun tak kedengaran juga suara sahutan. Terpaksa TNKHI harus mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam. Pada ruangan pertama merupakan ruangan tamu, kursi dan meja terbuat dari perabot yang sederhana, hanya lantainya bersih tanpa debu sehingga menimbulkan perasaan segar bagi yang melihatnya. Pada dinding sebelah kiri tergantung sebuah lukisan Tong Tian Santong pemandangannya indah dan juga menawan. Sedang di sebelah kanan juga tergantung sebuah lukisan, itulah lukisan pemandangan salju dari pelukis kenamaan pada Ahala Lem Song. Kedua buah lukisan itu merupakan lukisan pelukis kenamaan, dari sini membuktikan kalau orang tua itu merupakan seorang ahli seni yang baik. Berhubung tuan rumah belum pulang, Tieng Kahai tak berani memasuki kamar yang lain, maka dia menanti di ruang tamu sambil menikmati hasil karya pelukis kenamaan tersebut. Lambat laun suasana di depan rumah makin suram, malam telah menjelang tiba membuat suasana dalam ruangan tamu pun semakin remang-remang. Tenaga dalam yang dimiliki TNKHI amat sempurna, dia sudah memiliki kepandaian untuk melihat di dalam kegelapan, tapi berbicara tentang sopan santun, dia tak ingin duduk seorang diri dalam kegelapan seperti seorang pencuri. Sebab bukan saja hal ini tidak menunjukkan kejujuran, juga sedikit agak mencurigakan orang. Keadaan semacam ini gampang sekali menimbulkan kecurigaan serta sikap memandang rendah tuan rumah. Bila secara kebetulan kembali ke rumahnya, maka dia mencari dulu di sekeliling di ruangan tamu itu. Ketika tidak dijumpainya lentera, dia ragu untuk memasuki ruangan kedua, terpaksa pemuda itu duduk menanti kembali beberapa saat. Setengah jam kembali sudah lewat, tampaknya hari ini si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian tak mungkin akan segera kembali. Dalam keadaan begini, mendadak Tieng mendapatkan suatu pikiran aneh, Orang persilatan biasanya bebas tanpa mengikat diri pada peraturan serta segala tetek bengek adat istiadat, malah tindakannya ini justru mencerminkan kesempitan jiwanya. Maka sambil menertawakan kebodohan sendiri, dia bangkit dan berjalan masuk ke bilik sebelah kanan, tempat itu merupakan suatu ruangan untuk bersemedi, kecuali sebuah pembaringan bambu ditambah sebuah kasur untuk duduk, tiada lain yang terlihat. Maka dia pun memasuki ke dalam bilik lain, tempat itu merupakan sebuah kamar baka. Meja tulis diletakkan dekat jendela bambu, ternyata di depan meja terlihat sesosok tubuh manusia duduk di sana. Dengan terkejut, Diengkahi mundur dua langkah sambil menjerit tertahan, siapa kau pada hakikatnya pertanyaan semacam itu tidak berguna, Tak heran kalau TNKHI segera tertawa geli setelah mendengar pernyataan mana diutarakan, kalau orang itu bukan pembenci Raja Akhirat Quick Keng Tian, siapa lagi dirinya? Untung saja pihak lawan tidak bermaksud untuk menertawakannya, dia cuma cukup membungkam diri dalam seribu bahasa. Pelbagai rasa curiga segera berkecamuk dalam benak TNKHI, meski begitu ujarnya pula dengan hormat, Boam telah memasuki ruangan Lo Chiampu tanpa permisi, untuk itu harap Lo Chiampu sudi memaafkan, belum ada juga sesuatu reaksi dari bayangan manusia tersebut. Satu ingatan lantas melintas dalam benak Tieng pikirnya kemudian, jangan-jangan dia bukan Quick Lo Chiampu dengan cepat dia melompat ke depan sambil menyambar bahu bayangan hitam itu. Ternyata tangannya menyentuh sebuah badan yang sudah dingin dan kaku, sewaktu kena tersentuh olehnya tadi, tubuh itu segera roboh terjengkang ke samping. Mimpi pun TNKHI tidak menyangka kalau bayangan hitam itu adalah sesosok mayat, pertama karena dia tak siap, kedua ia pun belum berpengalaman menyentuh mayat, sekalipun ilmunya sangat tinggi, tak urung anak muda itu mundur juga beberapa langkah dengan perasaan amat terkejut aam mayat itu segera roboh terjengkang ke atas tanah dengan menimbulkan suara keras TngK merasa terkesiap sekali oleh suara mayat yang roboh menyentuh tanah itu segera pikirnya lagi habis sudah semuanya habis sudah punah seluruh harapanku kali ini semacam perasaan sedih dan kecewa membuat TngK merasakan pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya mundur lagi beberapa langkah dengan gontai Akhirnya dia berusaha keras untuk menenangkan hatinya, mula-mula dicarinya sebuah lentera kecil untuk membuat lampu, begitu cahaya api memancar keempat penjuru seluruh ruangan menjadi terang benderang bermandikan cahaya. Mayat itu masih terbaring di bawah bayangan gelap dari meja tulis. Dengan memberanikan diri, TNKHI menggeserkan cahaya lentera itu ke depan sambil membalikan mayat tadi tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya segera menghembuskan napas panjang, harapan yang semula sudah punah, kini muncul kembali. Ternyata mayat itu bukanlah mayat dari si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian. Dengan cepat TNKHI berhasil mendapatkan kembali ketenangan hatinya, sekali lagi dia melakukan pemeriksaan yang seksama atas mayat serta seluruh isi ruangan itu. Mayat itu mengenakan jubah panjang berwarna coklat, usianya sudah lanjut dan sebilah anak panah sepanjang beberapa inci menancap di atas punggungnya. Ujung panah itu berwarna biru tua, jelas mengandung racun yang amat keji. Tak heran kalau kakek itu tak sempat menggerakkan tubuhnya setelah terkena hantaman panah beracun itu hingga akhir hidupnya. Di atas meja terletak sejilid kitab buku yang sedang terbalik pada halaman tengah. Selain daripada itu, empat dinding penuh dengan rak buku dengan pelbagai macam buku yang diatur secara rapi. Jelas terlihat kalau buku-buku tadi tak pernah dijamah orang. Dari sini dapat diketahui atas jalannya peristiwa hingga kematian kakek itu. Sudah pasti kakek itu adalah seorang sahabat karib si pendendam raja akhirat, Quick King Tian. Suatu hari dia datang berkunjung ke situ tapi lantaran Quick Keng Tian tak ada di rumah maka diambilnya sejilid buku untuk dibaca. Siapa tahu pada saat itulah muncul seseorang yang membidikan sebuah panah beracun maka kakek itu pun menemui ajalnya tanpa diketahui oleh seng korban sendiri. Mungkin saja jalannya peristiwa ini hampir mirip dengan apa yang diduga oleh TNKHI, tapi kalau dipikirkan lebih ke depan, Penemuan beberapa hal yang mencurigakan ini sulit rasanya untuk memperoleh penjelasan. Seperti misalnya tujuan dari pembunuh itu sebetulnya kakek ini yang diincar sebagai sasarannya, ataukah si pendendam raja akhirat Quick Kentian? Selain itu, kakek ini apakah seorang jago persilatan pula? Kalau dia pun seorang jago persilatan Hal ini menunjukkan kalau pembunuh tersebut memiliki kepandaian silat yang amat lihai, kalau tidak, mustahil dia bisa mendekati korbannya sedemikian dekat tanpa diketahui oleh seng korban. Selain itu, kemana perginya si pendendam Raja Akhirat Quick Kentian? Apakah selama ini dia belum pernah pulang? Ataukah dia telah melakukan pengejaran karena menemukan jejak musuh? Satu malam suntuk TNKHI duduk termenung di situ sambil berusaha untuk memecahkan teka-teki itu, namun akhirnya tidak berhasil menemukan kesimpulan apa-apa, sementara si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian juga tidak nampak muncul kembali di rumahnya. Terpaksa pada keesokan harinya TNKHI mengubur jenazah kakek itu. Di samping dia pun bertekad untuk tinggal sementara waktu di sana hingga si pendendam Raja akhirat, Quick Keng Tian balik kembali ke rumahnya. Sabab hanya duduk sambil menanti baru merupakan care yang paling baik untuk menghadapi segala macam perubahan. Kalau tidak kendati pun dia mesti menjelajahi seluruh kolong langit, belum tentu orang yang dicari bisa ditemukan. Hari pertama, TNKHI berada dalam keadaan menganggur sekali. Ternyata si pendendam raja akhirat Quick Tian tidak kembali. Hari kedua, pemuda itu harus menunggu dengan perasaan murung. Hari ketiga dilewatinya dalam kegelisahan. Hari keempat, TNKHI malah jauh lebih tenang karena pikirannya bertambah dewasa untuk membunuh waktu, dia mulai mengambil buku-buku milik si pendendam raja akhirat Quick Tian untuk dibaca. Ternyata orang yang ditunggu belum datang juga. Kitab bacaan yang disimpan pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian dalam kamar bacaannya banyak sekali. Sebenarnya Tieng memang seorang anak sekolahan sebelum terjun ke arena persilatan. Biasanya orang sekolahan gemar membaca buku. Begitu mendapat buku bacaan maka sebagian persoalan yang memenuhi benaknya pun jadi terlupakan sama sekali. Ternyata buku yang disimpan si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian terbagi menjadi tiga kelompok besar, ilmu sastra, ilmu silat dan ilmu pertabiban. KHI datang karena ingin mendapatkan pertolongan, itulah sebabnya tanpa sadar ia menaruh perhatian khusus terhadap kitab-kitab ilmu pertabiban milik pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian maka dia mengesampingkan kitab ilmu sastra dan ilmu silat dan menghususkan diri membaca buku-buku pertabiban. Semenjak 40 tahun berselang, si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian sudah merupakan seorang tabib sakti nomor wahid di kolong langit, kitab pertabiban yang disimpan boleh dibilang semuanya merupakan kepandaian sakti yang langka sekali di dunia ini. TNI yang cerdik menjadi makin tertarik dengan pelajaran baru tersebut, tak sampai belasan hari lamanya. Bukan saja dia telah menghafalkan seluruh isi Kitab Ilmu Pertabiban yang dimiliki si pendendam raja akhirat, Quick Kengtian, malah semua kepandaian tersebut telah diserapnya dan bisa dia manfaatkan. Perlu diketahui, ilmu pertabiban bukan hanya mengandalkan dalam soal obat-obatan saja. Yang penting adalah mengetahui jenis penyakit yang diderita sebelum mengetahui obat apa yang mesti diberikan. Dewasa ini, Tnki boleh dibilang sudah termasuk seorang ahli pertabiban. Hanya saja, pengalaman belum ada, cuma dia sendiri pun tidak menyadari akan hal ini. Di samping itu, oleh karena dia sudah memahami ilmu pertabiban. Hal ini membuat dia mengenal organ tubuh manusia, akibatnya dalam bidang ilmu silat pun dia memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Ketika semua kitab pertabiban dari si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian sudah selesai dibaca namun cuan rumah belum balik juga, anak muda itu mulai gelisah. Maka untuk membunuh waktu, dia mulai menyelidiki gejala penyakit yang diderita oleh Peleleng Sian Juso Bwe Leng. Beberapa hari sudah lewat, akhirnya jerih payahnya itu mendatangkan hasil juga terhadap penyakit yang diderita P. Leng Xianzu So Bwe Leng. Ia berhasil mendapatkan suatu gambaran tertentu serta care pengobatannya. Tak tahan lagi dia segera menggebrak meja sambil berseru, ah, ah, "Ah, betul. Begitulah caranya." Tapi dengan cepat wajahnya menjadi murung kembali sambil menghela napas gumamnya tapi kemanakah aku harus pergi mencari si Toan Kim Kong sementara dia masih belum sadar, mendadak terdengar seseorang mementak dengan suara parau, siapa yang berani memasuki kamar bakal lohu. Kau, belum habis perkataan itu diucapkan, terdengar seseorang terjatuh ke atas tanah dengan menimbulkan suara keras. Pada waktu itu, Perhatian KHI sedang terpusat ke dalam satu persoalan, maka dia tidak merasa kalau ada orang mendekatinya, bahkan apa yang diucapkan orang itu pun tidak terdengar olehnya. Dari sini dapat diketahui betapa kuatir serta besar perhatian KHI terhadap penyakit yang diderita P Leng Sian Juso Bwe Leng. Menanti orang itu jatuh ke tanah. Di NKHI baru tersentak kaget dan melompat bangun, segera bentaknya, siapa di situ? Dia membalikan badannya sambil menengok, menyusul kemudian sambil berseru tertahan, tegurnya, mengapa dengan ke orang tua ternyata orang yang roboh ke atas tanah itu adalah si pendendam raja akhirat, Quick kengtian Tian. Hanya saja waktu itu dia sudah menderita luka yang cukup parah sehingga keadaannya sangat mengkhawatirkan. Buru-buru Tiengkhai menghampiri si kakek itu dan membaringkannya ke atas ranjang. Lalu dengan bekal apa yang dibacanya selama ini, dia mulai memberikan pengobatan. Ketika jari tangan Tiengkhai menyentuh di atas urat nadisi pendendam Raja Akhirat quick Tian, saking kagetnya sampai untuk beberapa saat lamanya pemuda itu membungkam terbengong. Ternyata di dunia ini bisa terjadi suatu peristiwa yang begitu kebetulan. Luka yang diderita si Pendendam Raja Akhirat Quick Tian sekarang ternyata persis seperti luka yang diderita oleh Peleng Xianzhou Bwe Leng. Berada dalam keadaan seperti ini, kecuali menggelengkan kepalanya sambil tertawa getir, Di tak sanggup berbuat banyak. Bagaimanapun juga, tenaga dalam yang dimiliki si Pendendam Raja Akhirat Quick Tian memang amat sempurna. Walaupun luka yang dideritanya sama seperti yang dialami oleh P. Leng Xianju So Bwe Leng, akan tetapi dia masih sanggup menahan diri dan bertahan dengan mengandalkan tenaga murninya. Lebih kurang setengah sepertanak nasi kemudian, pelan-pelan si pendendam raja akhirat, Kui Keng Tian tersadar kembali dari pingsannya. Bahkan dengan suara yang lirih dia perintahkan kepada TNKHI agar mengambil sebotol obat dari kolong ranjang dan sebungkus jarum dari laci meja tulis. Mula-mula dia menyuruh TNKHI memergunakan jarum perak yang paling kecil untuk menusuk jari dari kesepuluh jari tangannya, kemudian dia pun menyuruh anak muda itu untuk menusuk jalan darah Hapkok Hiat, Kit Hem Hiat, Tian Keng Hiat, Ciong Bun Hiat, Im Tok Hiat, Im Lian Hiat. Tiong Hyat, Hiat, Hei E Kuan Hiat, Tong Tian Hiat, Hang Ti Hiat, Kuan Guan Hyat, Hiat, Bun Hiat, Tian Ti Hiat, Hek Hiat, serta Sao Hei Hiat 15 buah jalan darah. Untung saja selama belasan hari ini Tieng mempelajari ilmu pertabiban dengan tekun, ditambah lagi petunjuk dari si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian sekarang, tusukan jarumnya bisa dilakukan dengan tepat dan mantap, Tak ada bedanya dengan seorang ahli, hal ini membuat pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian diam-diam merasa terkejut bercampur keheranan. Setelah tusuk jarum, dia baru menitahkan kepada TNKHI untuk mengeluarkan sembilan butir obat dan memasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian dia pun menyuruh anak muda itu untuk mengerahkan tenaga dalamnya membantu dia. Tatkala tenaga dalam yang dipancarkan Tieng masuk ke dalam tubuh Quick Keng Tian, dengan cepat pemuda itu dibikin kaget bercampur keheranan. Ternyata peredaran darah di dalam tubuh si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian sekarang bukan saja sudah berjalan lancar kembali, bahkan reaksi yang timbul sama sekali berbeda dengan keadaan yang diderita Pek Leng Sian So Bwe Leng, seakan-akan dia sudah sembuh sama sekali. Menyaksikan hasil tersebut, sekali lagi TNKHI mengulangi kembali seluruh pelajaran ilmu pertabiban yang telah dihafalkannya selama ini, akan tetapi hasilnya dia tetap tidak berhasil menemukan alasannya. Hal ini membuat anak muda itu semakin tertarik untuk menyelidiki keadaan dari Sobewe Eleng. Mendadak timbul satu ingatan dalam benaknya, jika si pendendam raja akhirat Quick Keng Tian yang menderita penyakit yang sama bisa membaik setelah diberikan pertolongan dengan care itu, mengapa care tadi tidak diterapkan pula pada diri Bek Leng Xianzu so Bwe Leng? Tentu saja pada saat itu dia tak berani mengusik ketenangan Quick Keng Tian dengan persoalan pribadinya sehingga mengganggu. Hasil latihan tabib sakti itu tak sampai sepertanak nasi kemudian si pendendam Raja Akhirat Quick Keng telah menyelesaikan semedinya dan duduk seperti orang biasa. Hal ini membuat Tieng menjadi terkejut bercampur keheranan sehingga untuk beberapa saat dia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun jua. Dengan termangu-mangu si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian mengawasi pula wajah Tieng setengah harian kemudian ia baru menghela nafas panjang sambil berkata, Aai, Lohu tersohor sebagai tabib sakti nomor wahid di kolong langit, sungguh tak disangka selembar nyawa sendiri harus ditolong kembali dengan mengandalkan bantuan orang lain menyusul kemudian dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 menggelikan, benar-benar menggelikan, masa seorang tabib sakti nomor wahid di kolong langit mesti minta bantuan orang lain, Peristiwa ini betul-betul suatu lelucon yang amat besar NKHI, kuatir kalau gelak tertawa itu akan memengaruhi keadaan lukanya, tak tahan dia lantas menghibur sambil katanya, lo Chiam pual, yang penting adalah kesehatan badanmu. Janganlah kelewat emosi si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan yang menembusi dinding rumah dan mematahkan sebatang pohon di luar halaman sana, kemudian sekali lagi dia tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 kau anggap plohu bakal mampus pohon itu besarnya beberapa dipa tapi hanya termakan sekali pukulan saja sudah patah menjadi dua, Kesempurnaan tenaga dalam seperti ini hak kekatnya jarang sekali dijumpai di dunia ini, tapi kenyataannya sekarang tenaga dalam sesempurna itu diperlihatkan oleh seorang kakek yang sedang terluka parah. Hal ini kontan saja membuat TNKHI terbungkam dalam seribu bahasa. Kalau sedang terluka saja tenaga dalam yang dimiliki si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian sudah begitu lihainya, apalagi jika dia sedang berada dalam keadaan sehat, kepandaiannya benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata. Sementara Tieng masih termenung dengan pelbagai pikiran, mendadak pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian menghentikan gelak tertawanya, kemudian sambil menggelengkan kepalanya berkata, jika tiada si Tuan Kim Hong Loh pun tak mungkin bisa hidup lebih jauh sebentar mengatakan tak berakal mati sebentar lagi mengatakan tak bisa hidup, Pernyataan yang simpang siur ini segera membuat Tieng menjadi tertegun sehingga tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Pelan-pelan paras muka si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian berubah menjadi amat serius sekali, kemudian terdengar ia berkata, Sejak lohu pura-pura mati dan mengasingkan diri di sini, belum pernah kumohon bantuan dari seseorang, sekarang kita kesampingkan dulu secara bagaimana Sau Hiap bisa menemukan tempat tinggal lohu ini, kalau dilihat dari kesabaran Sau Hiap menunggu kedatangan, dapat diketahui jika Sau Hiap mempunyai persoalan penting yang hendak dirundingkan dengan lohu, nah bila Sau Hiap ada persoalan, katakan saja, waktu yang tersedia tidak banyak, Sebentar Lohu harus pergi lagi, seandainya TNKHI adalah seorang yang egois, terlalu mementingkan kepentingan sendiri. Dia pasti mengutarakan persoalannya kemudian buru-buru berangkat pulang untuk menyembuhkan luka yang diderita oleh Pak Leng Sian BW so Bwe Leng. Akan tetapi, dia bukan seorang manusia macam begitu, benar mati hidup Sobewe Leng menempati posisi yang penting dalam hatinya, namun setelah menyaksikan gerak-gerik si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian yang serba aneh, timbul jiwa pendekarnya untuk memberi pertolongan. Sekarang dia sudah tidak memikirkan kepentingan dirinya lagi, melainkan berpikir demi kepentingan tabib sakti itu. Demikianlah, dengan penuh rasa khawatir di Alantes berkata, Lo Chiam Pual, kau ada persoalan apa yang hendak diselesaikan? Harap suka menyampaikannya kepada Boy Ampua, agar aku yang melakukan bagimu. Sedang mengenai persoalan Boy Ampua, biar nanti saja baru kemohon petunjuk loh, Ciamual. Mencorong sinar tajam dari balik mati si pendendam Raja Akhirat, Quick Keng Tian. Lohu pergi hendak mencari mati, apakah kau dapat mewakilinya? Ada persoalan, apakah yang hendak kau utarakan? Cepat kau katakan, daripada menghalang-halangi perjalanan lohu saja, mendengar si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian hendak pergi mencari mati, dengan cepat Tieng menghadang di depan pintu dengan wajah gelisah, serunya, Lo Chiam adalah seorang yang mulia dan berilmu tinggi, sekalipun kau dilukai orang, tidak seharusnya kalau mempunyai pikiran pendek. Orang bilang selama gunung nan hijau, Tak akan khawatir kehabisan kayu bakar, harap Lo puas suka berpikir tiga kali sebelum bertindak si pendendam Raja akhirat. Keng Tian tertawa getir, Ti hiap, apakah kau mengira aku sudah putus asa dan bermaksud untuk membunuh diri serunya? Ti memang tak dapat meraba jalan pikiran tabib sakti nomor wahid di kolong langit ini, dia mengira pandangannya keliru, maka sambil tertawa riku katanya. Bo benar-benar tidak mengerti apa yang lo ciampu maksudkan. Tampaknya si pendendam raja akhirat, Quick Tian juga sudah tahu kalau Tengkahi adalah seorang pemuda yang keras kepala. Jika persoalannya tidak dijelaskan, mustahil dia dapat meninggalkan rumah itu. Kalau menerjang dengan kekerasan, bukan saja hal ini akan menurunkan derajatnya, lagi pula terhadap daya tahan tubuhnya akan merupakan suatu kerugian besar. Karena itu dalam keadaan apa boleh buat terpaksa dia mesti bertanya dengan terus terang. Tisau hiap. Tahukah kau luka apakah yang lohu dari tanpa ragu-ragu TNKHI segera bertanya, apakah Lo Chiam Pu telah dipukul oleh Wan Im Sinang dengan ilmu Jit Set Hian Chin yang telah menyusup ke dalam jantung selintas rasa tercengang segera menghiasi wajah si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian, tanya kemudian, Apakah pisau hiap mengerti care pengobatannya TNKHI berpikir sebentar, lalu sahutnya, menurut apa yang Bu Ampu ketahui kecuali menggunakan tusuk jarum, hanya si Toan Kim Kong saja yang ada harapan untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tak tahan si pendendam Raja Akhirat quick Keng Tian segera berseru tertahan. Jelas dia merasa kaget bercampur tercengang atas luasnya pengetahuan TNKHI dalam ilmu pertabiban. Tapi dengan cepat dia bertanya kembali, Sauhiap, Hiap, tahukah kau si Toan King Kong itu hanya bisa ditemukan di mana justru persoalan inilah yang hendak Bo Ampu tanyakan kepada Lo Chiam Pua. Di manakah si Toan King Hong itu baru bisa ditemukan? Jawab Tieng Khai dengan wajah tegang. Si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tia salah mengartikan maksud dari Tieng Khai itu, dia mengira anak muda tersebut hendak mencari si Toan Kim Hong untuk menyembuhkan lukanya. Dengan ucapan rasa terima kasih segera serunya, terima kasih banyak aptas maksud baik Sau Hiap, paling banter Lohu hanya bisa hidup selama 10 hari lagi, sekalipun Sau Hiap memiliki si Toan Kim Hong juga tak sempat untuk dipakai menolong selembarnya walau mendadak TNKHI teringat kalau dia hampir sebulan lamanya berada di sini. Kalau si pendendam Raja Akhirat Quick Keng Tian saja hanya bisa bertahan selama 10 hari, bukanlah hal ini berarti Pek Leng Sian Ju So Bwe Leng sudah lama meninggal dunia. Berpikir sampai di situ, paras mukanya segera berubah dan hatinya mulai tak tenang.